Apa kabar Anda hari ini? Pada vlog perjalanan kali ini kita berada di daerah transmigrasi yang ada di Blok E Seresam atau Jalan Lintas Selatan yang ada di Indragiri Hulu Riau, tepatnya orang menyebutnya Blok E Belilas. Buat Anda yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like dan subscribe dan nyalakan loncengnya supaya Anda tahu video channel ini yang terbaru. Di perjalanan ini kita bercerita tentang segelintir desa Blok E ini, atau Desa Seresam. Desa Seresam ini untuk saat ini sudah sangat maju dan untuk perekonomiannya boleh dibilang bagus, di mana semua terlihat dari bangunan-bangunan yang ada di sepanjang jalan desa ini. Di sini juga terdapat masjid yang megah dan kantor kepala desa yang mirip Istana Merdeka, serta kantor KOD-nya bagus. Desa Seresam merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu. Pada awalnya Desa Seresam merupakan desa transmigrasi pada tahun 1981. Pada saat itu bernama UPT 4 Blok E Belilas I berpenduduk sebanyak 350 KK. Kemudian pada tahun 1987, Departemen Transmigrasi menyerahkan UPT 4 Blok E kepada pemerintah daerah dan diberi nama Desa Seresam. Pada tahun 1988, Desa Seresam ditetapkan menjadi desa definitif sesuai dengan Perda Nomor 458 AX 1988. Desa Seresam berasal dari kata resam, adat, aturan atau norma yang mengikat masyarakatnya dalam satu aturan yang menjadi kebiasaan dan menghormati hak-hak orang lain. Adat juga tidak bertentangan dengan peradaban masyarakat yang ada rasa kekeluargaan, bukan individualistis, dan se berarti satu, artinya mempunyai satu tekad tujuan yang sama dalam mencapai kesejahteraan bersama dalam kehidupan bermasyarakat. Sementara kata resam dalam bahasa Melayu juga berarti kebiasaan, adat, aturan, norma pada masyarakatnya, seperti dalam perumpamaan resam air ke air, resam minyak ke minyak, yang berarti biasanya orang lebih suka bergaul kepada bangsa kaumnya sendiri daripada dengan bangsa lain, atau bila terjadi perselisihan maka biasanya orang akan berpihak kepada bangsanya, kaumnya, kawannya. Dan menurut salah seorang tokoh pendiri pencetus nama Desa Seresam, Bapak Wismar, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi UPT 4 Blok E terakhir keempat, beliau mengatakan, Seresam merupakan singkatan dari kata serasi mantap. Jadi menurut para tokoh terdahulu nama Seresam mengandung doa dan harapan semoga masyarakatnya senantiasa memiliki rasa kebersamaan, kekeluargaan, rasa persatuan dan kesatuan juga senantiasa serasi dan mantap dalam segala bidang, segala hal kebaikan. Demikian dulu cerita kita tentang Desa Seresam dan perjalanan singkat kita di sepanjang jalan lintas yang melintasi Desa Seresam Blok E ini. Tulis komentar Anda tentang Desa Seresam, bagaimana pendapat Anda tentang desa transmigrasi ini sekarang. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe channel Ivan Blackwater.